Yo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya lagi ada di Pronojiwo. Kali ini tujuannya mau ke Coban Sriti. Tapi Coban Sriti itu aksesnya udah longsor ya teman-teman. Jadi dibikinkan panorama sama pengelola. Di ini tadi tak titipkan ke pengelola parkirnya. Terus ini nanti di pos biru ini kita ke kiri teman-teman. Ah ini teman-teman. Suaranya udah kedengeran ya teman-teman. Untuk jalannya mungkin sekitar 5 menit aja ya teman-teman. Teman-teman udah nemui model yang kayak gini. Naik dikit terus ke kiri lain. Seperti ini teman-teman. Jadi ini dibukakan jalan di tengah-tengah perkebunan salak ya teman-teman. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sebenarnya saya udah pengen banget ke Sriti ini sejak 4 atau 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Belum keturutan terus. Pas sudah bisa ke Lumajang ternyata nggak bisa turun. Saat itu belum dibukakan panorama kayak gini ya teman-teman. Ya kita lihat aja lah dari sini nggak apa-apa. Sarang tawon. Yes, semangat. Dan ini Coban Sriti. Insya Allah mantap ya. Mau buka teman-teman. Besar banget ternyata lubangnya ini. Dulu awalnya dua gini teman-teman. Terus sempet jadi cuman satu. Dan akhirnya sekarang kembali ke dua lagi. Mantap yang soro ini. Alhamdulillah. Akhirnya keturutan Coban Sriti. Alhamdulillah. Thank you.
Oke teman-teman, akhirnya udah puas menikmati keindahan Coban Sriti. Kali ini saya mau balik ke penginapan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.